isi solar dulu di bus. Ternyata ini busnya. Halo, baru saja saya turun dari mikrobus CA Putra dari Pamungpek menuju Bandung. Dan setelah ini saya bergegas mencari penginapan ke daerah Pasir Kaliki. Nah, ini nama penginapannya adalah Tokyo Chubo, bentuknya adalah dom. Ini fasilitasnya lengkap banget, bagus. Harganya murah, cuma sekitar 80 ribuan per malam. Nah, ini dia bentuk domnya. Enak kan, nyaman. Ini di sini banyak traveler juga pada nginep di sini, pada singgah di sini. Oke, saya di Bandung stay selama 2 hari. Setelah itu di pagi buta saya bergegas menuju ke full bus Goodwill di daerah Ciberem. Oke, langsung aja saya naik ojek online dan ini kita sudah sampai di lokasi. Oke, mantap. Ikuti semua perjalanannya, tonton videonya sampai selesai. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sahabudin Erwin, pergi jauh naik bis. Di pagi buta ini saya sudah berada di full bus Goodwill daerah Ciberem, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 666 Kota Bandung. Hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Purwokerto. Tadinya pengen ke Purbalingga tapi ternyata dia yang angkatan malam. Oke, nggak apa-apa, nanti kita lihat suasana perjalanan pagi hari menuju ke Purwokerto seperti apa. Dulu udah pernah cuman perjalanan malam, nah sekarang gantian perjalanan siang. Dan ini adalah rangkaian perjalanan saya dari Bandung menuju ke Ciamis naik travel 4848, itu legendaris banget, kalian harus nonton. Setelah itu saya geser ke Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya saya menuju ke Pamungpek naik bus Sakura. Dari Pamungpek lanjut lagi ke Bandung naik Elf, dan sekarang saya mengarah ke timur naik bus Goodwill. Mantap. Oke, kita saksikan bareng-bareng gimana keseruannya, nanti mampirnya kemana aja, pelayanannya seperti apa, krunya gimana, kita saksikan bareng-bareng. Tetap di saluran ini, Sahabudin Erwin pergi jauh naik bis. Let's go, kita jalan-jalan ke Purwokerto. Ya, oke. Okay. Kita langsung masuk aja deh. Tekin bangku. Ah, ini dia. Ini di reviewnya nanti aja ya, pas terang ya. Sekarang kita masuk aja dulu. Oke. Nah, ini mesinnya udah dinyalain. Lampu-lampunya juga udah dihidupkan. Sangat gemerlap. Di mana? Di Purwokerto, di Pira.
Oke, jadi dia nggak masuk Cicahem ya. Ada di luaran aja sini ngetemnya. Tadi penumpangnya banyak banget masuk. Sekarang jam 4 lewat 45 menit. Jadi biasanya saya jam-jam segini itu turun di sini nih, Cicahem. Nah, kali ini berangkat. Arah berangkat jam 4-an. Gokil. Selamat.
Okay, teman-teman, sekarang jam 6 udah di pusat kota Sumedang. Jadi dia berhenti dulu ngetem, terus penumpang dikasih kesempatan buat ke toilet. Gitu. Andri cuy.
Ini kursinya dua-dua. Ada berapa ya totalnya? Ini AC-nya dingin loh. Yang di belakang sini lega banget nih. Full selonjoran. Jauh. Oke ya, ini suasana dalam kabinnya dilihat dari belakang. Udah cukup ya, kita balik lagi ke depan. Let's go. Thank you.
Suara Slawi. Oke, teman-teman. Ini kita lagi isi solar dulu di Slawi, SPBU daerah Slawi. Kebetulan penumpang juga banyak yang ke toilet. Udaranya udah mulai panas. Sekarang jam 11 kurang 10 menit. Masuk dulu. Belum kenalan dengan Pak siapa? Belum kenalan dengan Pak siapa? Pak Waling. Gimana Pak, sehat Pak? Kalau yang Purbalingga, kalau dari Purbalingga itu jam berapa Pak? Kalau Purbalingga 9 pagi. 9 pagi ya. Tadi itu emang lewat Jatiwangi apa gimana Pak, jalur aslinya apa tol? Oh, Jatiwangi. Kalau pagi, kalau malam mah nggak ada yang lewat itu. Kalau pagi kan penumpangnya banyaknya kan Jatiwangi. Oh, ya benar-benar. Iya tadi juga saya naik. Sayang juga kalau lewat tol ya. Orang sewanya di pinggir. Iya. Tapi ini ekonomi joknya dua-dua ya. Iya. Lebih lega ya Pak ya. Iya. Terusan di modif sih sebetulnya.
Ojek lah ya. Jalan Kabupaten Tegal. Ini daerah Kali Gayam, Kebuk, Tegal.
ternyata ini busnya istirahat, dikasih istirahat di Pekuncen. Pekuncen makan siang kebetulan tuh, makan dulu. Oke, barusan makan telur dadar 13.000. Murah meriah, nasinya juga banyak. Ayo, langsung gas lagi. Legok. Di dalam situ ada stasiun, stasiun Legok. Banjarnegara, Wonokobo, Lutin.
sempat kupat dan juga cumi-cumi untuk melakukan berenang parkour bangkalan. Makasih Pak. Makasih banyak. Mana itu? Makasih Pak. Cek ya Mas. Cek. Oke, akhirnya sampai juga di Terminal Bulupitu Purwokerto setelah tadi saya melakukan perjalanan naik bus Goodwill dari Bandung menuju ke Purwokerto. Rencananya saya mau ke Purbalingga tapi ternyata nggak ada jamnya tadi pagi, jadinya ya kita kesini dulu ke Purwokerto. Abis itu saya baru ke Purbalingga, mungkin naik Trans Jateng apa Trans Banyumas gitu. Perjalanan yang sungguh luar biasa tadi dari Bandung jam 4 subuh sampai sini jam 2 siang, 10 jam ya total. Terus tadi saya juga kaget ternyata berhenti ke rumah makan, dan itu apa situasional aja ya, mungkin krunya udah pada lapar jadi mampir sekalian makan siang. Oke, terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu lagi di perjalanan saya berikutnya. Sah Budin Erwin pergi jauh naik bis. Abis ini saya mau ke Purbalingga. Oke, sampai ketemu lagi. Salam gokil. Ciao.